Setuntas rapat penyampaian nota laporan pertanggungjawaban APBD 2018 di DPRD Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehken pihaknya bakal ngevaluasi waragad sekolah gratis. Eta hal teh patali jeung interupsi salah seorang anggota dewan ngeunaan pamasrahan subsidi sekolah gratis. Rapat penyampaian nota laporan pertanggungjawaban APBD 2018 di Rohang Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk 14 Juli 2020 dipapaesan ku interupsi salah seorang anggota dewan ti fraksi Demokrat Irfan Suryanagara. Karena apa? Di daerah saya Depok Bekasi rata-rata SPP itu di antara 200 sampai 300 ribu. Sekarang mereka harus menerima 145 ribu. Kasihan para guru. Paradigma masyarakat semua di bawah ketika gratis, ya gratis tidak ada apa-apa lagi. Akibatnya program-program diamputasi. Sementara kita bersama-sama ingin mencetak anak bangsa yang berkualitas paling baik dan lebih baik. Tapi kalau program-program itu diamputasi, maka ini akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Ini tidak perlu sahabat perlu jawab di sini pun tidak jadi masalah. Ini jadi masukan yang saya berikan akibat saya turun ke lapangan. Sekali lagi, kasih sayang itu ada yang senyum, tapi ada juga yang kritik. Patali jeung eta interupsi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna bakal memenah pamasrahan subsidi sakola gratis dina anggaran satuluyna. Dirina ngerong pamasrahan subsidi sakola gratis mangrupa anu munggaran di taratasku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Kukituna dirina henteu nitenan bedana nilai biaya ekonomi antara sakola di kota jeung di gunung. Ini kan baru pertama kali, ya. Pertama kali kita sama ratakan, nanti pilihannya dilihat ada sekolah yang memang di gunung dengan di kota kan mungkin beda ya nilai biaya ekonominya. Nanti kita perbaiki aja di periode anggaran selanjutnya, ada masalah. Intinya kalau dari Pak Irfan ingin subsidinya semua nggak ada kurang dari 100%. Kemarin datanya asumsinya semua kan sama, ternyata biaya hidup di dan kegiatan di daerah-daerah memang mungkin tidak bisa dipersamakan. Tapi lagian juga lagi COVID begini, mah sebenarnya nggak ada kegiatan. Dina Emprona, eta rapat teh mangrupa lengkah satuluyna, satutas pamariksaan anu dilakonan ku BPK anu mendalkeun hasil wajar tanpa pengecualian atawa WTP. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruhiat ngeceskin, satutas eta rapat pihakna bakal ngokolakeun padung dengan di rapat komisi tur fraksi tepika antukna sidang paripurna. Penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan telah disampaikan oleh Saudara Gubernur dan hadir juga Wagub yang insya Allah setelah ini akan ada pembahasan rapat komisi-komisi, kemudian rapat fraksi, dan pada tanggal 27 Juli sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 23 tahun 2012 nomor 23 tahun 2012 akan dilaksanakan paripurna pada tanggal 20 Juli penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas laporan pengantar pertanggungjawaban anggaran tahun 2019. Samemehna pamarentah Provinsi Jawa Barat ngamalirkeun waragad anu niti 1,42 triliun ancokeunan program sakola gratis di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.